apa yang akan Anda lakukan untuk memberantas korupsi jika Anda terpilih menjadi presiden? Bahwa hukuman yang pantas untuk para koruptor adalah hukuman mati. Tapi tidak bisa membuktikan bahwa negara kita ini bebas dari korupsi. Kalau saya tidak menang, berarti Indonesia sudah kalah. Kalian boleh mengikuti istilah saya, politisi atau negarawan. Kalau politisi cuma memikirkan pemilu berikutnya, sementara kalau negarawan dia akan memikirkan generasi berikutnya. Anda selalu bicara tentang rakyat, rakyat, kepentingan rakyat. Saya hanya tunduk kepada kedaulatan rakyat, bukan pada Anda. Ada yang mau memperburuk citra kepolisian. Berapa kali Bapak bilang jangan berlagak jadi pahlawan? Dengarin dulu, Pak. Nyawa seorang anak jauh lebih penting.